Ada satu cerita yang tidak kalah menarik, yaitu diceritakan oleh seorang ulama, yaitu Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi. Beliau adalah seorang pengasuh pondok pesantren, sebuah pondok pesantren di Sumedang, Jawa Barat. Kalau tidak salah, pondok pesantren Asy-Syifa Al-Muhammadiyah. Beliau menceritakan pengalaman beliau ketika berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Beliau berjumpa dengan seorang ulama yakni Syekh Usman ketika itu. Syekh Usman begitu mengenal atau mengetahui beliau orang-orang Indonesia, maka beliau terpaksa oleh Syekh Usman tersebut. Sampai-sampai bertanya, mengapa kamu menurut saya begitu lah? Maka Syekh Usman pun menceritakan salah satu karamah dunia yang mana dunia pernah berziarah ke makam Nabi dan dapat memasuki makam Nabi dan dibukakan mata hati beliau dan bertemu berjumpa bertatap muka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mencengangkan ketika itu cerita beliau adalah sang guru atau sang ulama itu melihat di sekeliling baginda Nabi ada lautan manusia sepanjang atau sejauh mata memandang. Yang lebih mencengangkan, beliau melihat lautan manusia itu hampir semuanya tidak berwajah Arab. Ya, agak sesekal lalu atau agak sifik seperti itu. Sampai bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, siapakah mereka? Maka beliau menjawab, mereka adalah kekasih-kekasihku dari Indonesia. Maka beliau pun menceritakan kepada Nabi Syekh Usman, Syekh Usman, siapapun kau butuh dari orang Indonesia, peluklah dia apa dan sampaikan bahwa Rasulullah sangat mencintainya. Yang paling hangat, seorang ulama yang alhamdulillah menghadiri kultah ke-84 NWDI, yaitu ulama dari Mekah Hasir Usamah bin Zaid bin Umar Nasi al-Malik al-Hasan. Ketika beliau menyampaikan pengajian pada pengajian Jumat sekitar 2 atau 3 pekan yang lalu, dan ketika itu alhamdulillah Bapak Pemburu Bajar yang berkenan menjadi penerjemah di Musola Al-Abbal, beliau menyampaikan satu hadis sahih yang menceritakan yang mana baginda Nabi memuji para penduduk Yaman. Ketika beliau menjelaskan hadis sahih tersebut, dan beliau adalah seorang hadis, seorang ahli hadis dan ulama, murid kesayangan seorang ahli hadis Abu Sufyan Asy'ari Muhammad Al-Ghazali, beliau menjelaskan bahwa penduduk Yaman dalam hadis tersebut yang dipuji-puji oleh baginda Nabi bukan penduduk negeri Yaman, atau bukan hanya terbatas pada penduduk negeri Yaman, tetapi mencakup semua negara yang berada di Yaman atau di Yamin. Asal kata Yaman, Yamin, semua negara, mencakup semua negara yang ada di sebelah kanan atau sebelah timur kota suci Makkah. Kemudian Syekh Usamah menyatakan, saya yakin bahwa negara atau penduduk negara yang dipuji oleh baginda Rasulullah SAW adalah penduduk